Selamat sore dan welcome back Troper, program dagang Indonesia. Dan ya, di video kali ini gue Bensa, ya. Di video kali ini gue bakal membahas bug yang terjadi di Point Blank saat ini. Ya, bug ini menurut gue ini bug yang baru muncul banget di Point Blank dagang Indonesia, yaitu bug karakter. Gue contohin SS-nya seperti ini, gue dapat di kiriman di komentar tadi ya. Soalnya ini udah terjadi juga di Facebook, ya, di Facebook. Di chat gue juga tadi pagi. Dan ini dia, ya, dia pakai karakter Viper. Viper Red, cuman atau apa sih helmetnya itu dia pakai helmetnya hide ya. Jadi di sini kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, ini update terbaru dari Point Blank Indonesia dan gua sangat ini sangat bagus menurut gua. Update-nya sangat ya, walaupun cuman tampilan lobby. Jadi di sini ya, tampilannya yang berubah dari update sebelumnya dan update yang baru ini, update Selasa kemarin ini, minggu ini pokoknya. Update-nya itu adalah perbedaannya ada di karakter, di motion gerakan gerakan karakter Point Blank Indonesia. Pada saat di lobby, silakan nanti gua bakal liatin video perbedaan update, perbedaan yang dulu dulu sebelum diupdate dan sesudah diupdate. Nanti gua bakal liatin itu videonya perbedaannya. Jadi gerakannya itu ada perubahan statis, perubahan gerakan. Misalnya kalian, misalnya nih, kalian misalnya in room, kalian cari saja misalnya ada musuh kalian yang kalian di blue, kalian cari yang Viper dengan Viper. Nah, kalian klik pada salah satu itu, misalnya ada lagi megang OA seperti OA gini ya, kalau Viper ya nggak tahu ya. Dia kalau habis langsung megang cintek langsung otomatis berubah gini, tangannya langsung motion berubah. Sedangkan apa sih namanya sih? Kalau ke karakter lain dia langsung berubah gitu ya kostumnya. Dia cuman ya berubah motion gerakan gitu dan langsung enggak apa sih namanya sih ya, freeze atau pause, keadaan pause gitu ya. Biasanya kan ini megang lagi megang OA, kalau cetek pet langsung ya langsung megang berubah gitu ya. Kalau ini berubah dulu tangannya kayak ada motion berubah gitu loh. Nanti gua bakal liatin videonya deh pokoknya. Terus bug yang terjadi juga adalah di sini adalah bug, emang tadi pagi sendiri gua alamin pas gua lagi main di warnet sama teman-teman gua, pas lagi gua main di warnet itu kejadiannya adalah pada saat gua udah lewatin dinding, udah ngeliatin dinding, cuman gua kena hit. Dan itu nggak gua sendiri. Kemarin gua sempat buat post di Facebook. Nih, gua tanya PB ada bug, katanya oke, besok sekalian gua buat video baru kenapa hal ini satu jadi, sekaligus gua buat video tentang cara buka hotdoors yang error yang udah dapat bug-nya dan sempat SS kirimi ke komentar SS-nya. Nih, kadang juga berasa lawan musuh udah lewat tembok malah mati. Emang sih tadi pengalaman ke gua sendiri tadi. Gua main di Lux File 2 kali. Udah lewat dari mid. Ini gua naik ke apa? A ujung. Cuman gua udah kena hit. Padahal itu udah lewat musuh dari mid. Ayo coba bayangin. Udah lewat gua pokoknya. Nah, dan ini update-nya menurut gua update-nya cukup keren. Misalnya ya gitulah. Masakan kita ya nggak mungkin lah, sedangkan karakternya sama, ini lagi megang OA kan nggak mungkin otomatis gitu ya, dari mana senjatanya gitu ya. Cuman kalau gitu ya mungkin ya ada motionnya, jadi ya enak lah dilihatin gerakan karakternya gitu. Pada saat di inventory juga hal itu juga terjadi, silahkan kalian ubah senjatanya, otomatis senjatanya nggak bakal langsung nge-freeze berubah gitu. Cuman pasti ada motionnya sedikit, ada gerakan tangannya, misalnya OA gini atau AK Swap Mode, Citek, ya banyak lah. Kalian ubah saja coba pokoknya, tapi jangan diubah ke karakter. Cuman kalau beda karakter, entar ya kayak bug itulah, kepalanya berubah, helmnya berubah gitu ya, helmetnya berubah gitu. Oke, daripada lama-lama lagi, ya gua liatin nih videonya sekarang juga. Oke, itu dia video perbedaan antara Point Blank yang sudah di sebelum diupdate dan sekarang sudah diupdate ya, itu dia. Perubahannya cuman ada di lobby pada bagian karakternya. Dan itu saja sih. Itu udah keren banget, cuman yang bug yang mungkin yang tembok ini memang gua sendiri juga ngalamin sih, makanya gua heran juga. Kalau bisa yang ini diperbaiki ya, agar kena ya, itu aja sih masukan dari gua. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini apabila kalian suka. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu gua di YouTube tanpa pamrih, karena gua nggak dibayar sama YouTube, karena iklan gua sudah dihapus untuk selamanya. Forever. Oke,
Akhir kata dari gue Ibu Dansa, YouTuber KKN, salam jomblo. Positive thinking and be creative, sign out. Despacito, no olvidar tu fuego de